mau enggak keluar dari ruang tunggu ini? Mau. Sudah punya nama belum kamu? Belum punya nama kah? Belum punya nama. Kamu tugasmu disuruh ngapain ke rumah nganggu orang ini? Suruh ngapain? Mengganggu. Ganggu apanya deh ganggu kamu itu? Ingat ya, mulai sekarang jangan ganggu orang ini lagi ya. Iya. Kalau kamu nanti ganggu orang lagi, ini lagi, kamu tak lebur kamu nanti. Iya. Tak lebur, tak musnahkan. Iya. Cuma kamu tak islamkan dulu ya. Iya. Ikuti ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Ilallah. Ilallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadar. Muhammadar. Rasulullah. Rasulullah. Kamu tak beri nama Siti Fatimah. Amin. Ya. Amin. Ya, tak beri nama Siti Fatimah, ya. Kamu tak pindahkan ke ya. Masjid Agung Grogot ya. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, tak masukkan ke Masjid Agung Grogot, cuman jangan ganggu orang ini lagi, paham ya? Iya. Nah, sekarang kamu tarik semua penyakit yang ada dalam tubuh orang ini, kamu bawa ke Masjid Agung Grogot, nanti tak antar ke sana, ambil semua penyakitnya dulu. Iya, ya Allah. Kamu bawa keluar sana, bawa masuk, ikut kamu ke Masjid Agung Grogot. Iya, mau keluarnya, Pak. Ya, lewat mana keluarmu? Mau lewat keluar mana? Tak keluar ke sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyul ladzina sama. Inna ma'ala subhanahu wa ta'ala ma'akum ul-shayi wa ilaihi turja'un. Allah. Tekan kreseknya. Muntahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus keluarkan muntahkan. Bismillah. Qala rusmina fa inna karanji wa inna ning jalan jalan mintin. Qala rusmina fa inna karanji wa inna ning jalan jalan mintin. Yang di kepala ini keluar, cepat. Yang di kepala keluar. Cepat keluar, yang di kepala ini keluar. Yang di punggung, yang di dadanya, yang di hatinya keluar semua. Iya, keluarin aja itu. Bismillah, cepat keluar semua, cepat. Allah la ilaha illallah engkau la ta'budu illa Allah wa inna ilaika raji'un wa inna ilayka al-masiir la bi'ni a'lamu man yad'u ma khalaqahum wa la yad'u bi shay'in min nabi ma sha'a wa sallallahu alaihi wa sallam wa la yulandi wa la yad'u sama wa la yulandi wa la yad'u sama wa la yulandi semua keluar yang di dalam sini keluar semuanya bismillah Allah akbar keluar semua pokoknya kepala yang di punggung yang di kaki yang di dalam tubuh semuanya keluar. Bismillah, Allah Akbar. Ya, cepat, keluar semua. Pesan linglung terus begini. Ya, buktinya gitu. Makanya dari ini. Berarti apa memang, Tad? Loh? Ada memang, Tad, Bu. Aduh, terima kasih, Tad. Gitu aja, sudah. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Keluar semua sudah? Yang menjadi penyakitnya di kepala keluar? Sudah, alhamdulillah, Ustaz. Saya keluar, sudah. Saya keluar sudah, Istighfar. Astagfirullahaladzim. Siapa namamu? Astagfirullahaladzim. Siti Fatimah. Siapa namamu? Siti Fatimah, Ustaz. Oh, Siti Fatimah. Sudah punya suami belum kamu? Belum, Ustaz. Belum punya suami? Belum. Ya Allah, ya kamu jelek sih. Ini, Ustaz. Suruh ganggu ini, nak. Kenapa kamu disuruh mau suruh ganggu? Nggak tahu itu, Ustaz. Saya keluarga, kan, Ustaz. Masalah keluarga nih. Memang kenapa? Sama-sama bermasalah ya? Tidak ada saya Ustaz, oh. Aslinya Ustaz. Keluarganya, adik-adiknya. Memang dasar itu Ustaz. Kenapa? Terus kamu, yang nyuruh kamu dukunya orang mana? Jawa Ustaz. Jawa kan? Iya. Ya Allah, dikirim dari Jawa kok ya mau kamu ini. Iya. Berarti kamu harus tak balikin ke Jawa aja kalau gitu ya? Iya, terima kasih banyak Ustaz. Tak balikin ke Jawa daripada kamu di Kalimantan yang disiksa. Iya Ustaz, terima kasih banyak. Ya itu. Iya Ustaz. Makanya jangan ganggu lagi, kalau masakan kamu nanti dikirim lagi sama orang itu jangan mau ya. Iya Ustaz. Bilangin dosa gitu. Iya Ustaz. Oh, jadi orang kok. Iya, itu memang setan yang ngasih tahu, ngasih ngirim itu Ustaz. Kenapa kamu mau dikirim? Katanya dijanjiin Ustaz. Dijanjiin apa? Tanah. Mau dikasih tanah katanya. Untuk apa? Aduh, enggak tahu Ustaz, tempat kah? Masa kamu jin dikasih tanah mau? Aku disuruh Ustaz. Ya dikasih tanah kok mau, tanah untuk apa terusan? Ngerebut katanya Ustaz punya keluarganya. Oh. Ya Allah.
Cuma gara-gara kamu yang ngerebut ya? Enggak Ustaz, dia yang nyuruh. Siapa yang nyuruh? Saya suruh ganggu ini Ustaz. Tapi yang merahasiakan nanti. Kakaknya ini. Enggak bakal ini. Ini saya suruh ganggu kakaknya nih Ustaz. Tahu juga. Enggak tahu nih kakaknya, enggak kasihan. Enggak kasihan kakaknya nih Ustaz, orang enggak punya itu loh. Disuruh kamu begini. Makanya tuh apa yang diraih, apa yang dicari. Aduh, ya sudah keluar sudah pulang kita kamu sana. Iya, terima kasih Ustaz. Sudah pulang kita pulang sendiri sana, mau masuk sendiri kok. Alhamdulillah ya Ustaz. Ya pulang sudah. Iya Ustaz, ya Ustaz. Iya cepat pulang. Ngapain lagi? Enggak Ustaz, ini enggak tahu ini kenapa ini enggak mau anu masih. Enggak mau apa? Dulu enggak. Ya Allah. Cepat sudah pulang. Kamu diikat kan di dalam tubuh ini? Iya kayaknya Ustadz. Kalau yang di luar di rumahnya anak ini, kamu ada yang dipasang apa? Yang ditanam di rumahnya? Suruh ganggu aja Ustadz. Oh, enggak ada yang dipasang di tanam? Enggak ada kan? Suruh ganggu keluarganya Ustadz, biar cerai katanya. Oh, gitu aja kan? Untuk kalau sudah cerai, mau ngapain terus? Enggak tahu Ustadz, saya disuruh gitu. Ya udah pulang dari sana kamu, daripada kamu tersiksa terus. Ya Ustaz. Udah pulang enggak? Ya Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. 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 Aduh, ya Allah. Siapa namamu?